di Propam Polri Verdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Jaksa menilai Verdi Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua. Jaksa menyatakan Verdi Sambo dengan sengaja dan dengan terencana telah membunuh Brigadir Yosua. Hal ini sesuai dengan dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu Verdi Sambo juga dinilai terbukti melakukan perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua. Penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan satu: menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup